warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci. Dan bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Hari ini pagi-pagi meruput ya Mbak Uti? Pagi-pagi meruput. Sudah goreng kacang ya, buat sambel kacang, sambel pecel. Ini bumbunya tak goreng dulu. Karena apa? Biar awet. Ini dibawa Mbak Uti ke Surabaya. Digoreng dulu. Digoreng dulu juga enggak apa-apa, biar lebih awet ya Mbak Uti. Yeah. Kalau mentahan juga lebih seger. Kalau mentahan itu enggak tahan lama ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau digoreng dulu bisa tahan lama. Oke. Okay. Ini mau buat begedel telo ya, begedel singkong. Tak oncei dulu, tak kupas dulu kulitnya. Terus nanti di apa namanya? Diparut. Buat begedel singkong, terus sayure sayur lompong. Ini sayur lompongnya tadi lupa nggak di video cara buatnya ya, kapan-kapan. Kalau sayur lompong itu cepet ya, habis di dicuci, diungkep sama bumbunya digongso. Udah gitu aja, nanti kalau udah layu dikasih santannya. Cuma begitu, daun lompong. Sayur lompongnya cari di belakang. Kalau sayur lompong beli di pasar-pasar itu, sayur lompong sayur itu cepet empuknya ya, tapi kalau dicari di belakang itu enggak cepet empuk. Jadi kenyal-kenyal rasanya, lebih enak lompong di belakang rumah daripada lompong sayur. Ini nanti Mbak Uti pulangnya agak siang ya. Jadi sudah tak siapin sambal kacangnya sama bumbu-bumbunya. Terus nanti diselip di penyelipan ya, pecel sambil pecelnya nanti siap dibawa ke Surabaya. Oke, ikutin terus kegiatan Mama Ci, ngapain aja hari ini. Oke, let's go. Setelah dikupas, tak cuci bersih ya singkongnya, terus tak parut sampai habis. Cuma 3 ya singkongnya, itu aja sudah banyak nanti. Bumbunya sudah tak siapin ya, seperti brambang, bawang, lombok, garam. Ada parutan kelapa, parutan singkong tadi ya. Terus tak kasih tempe masem alias tempe bosok ya biasanya yang bilang. Tapi itu sudah tak cuci bersih. Habis itu kita mulai mengulek ya. Mengulek secara lembut. Diulek sampai halus ya. Setelah itu tempenya masem tadi juga ikut tak ulek-ulek biar halus juga. Terus parutane kelapa tadi tak campur nih jadi satu sama bumbunya. Habis itu tak campur lagi ke singkongnya tadi ya, singkong parutannya tadi tak campur sampai merata. Setelah tak campur-campur pakai entong, ternyata kurang puas ya, nggak enak-enak pakai langsung sama tangan. Biar merata bumbunya itu tercampur semua ya. Tapi sudah cuci tangan loh Mama Ci. Habis itu tak cetak sama entong ya. Biar enggak tebel banget dan enggak tipis tapi lebar. Gimana ya? Ya begitulah. Tak cetak dulu itu singkongnya, begedel singkongnya, sambil nunggu minyaknya panas ya. Habis itu tak goreng. Api kecil, nanti kalau api besar itu dalamnya masih mentah, kalau api kecil kan dalamnya bisa mateng merata ya. Sudah mateng ya Mbak Uti? Sudah mateng. Ini begedel apa namanya? Kuhung singkong, begedel singkong. Ini juga masih proses menggoreng sama Mbak Uti bagian goreng, soalnya Mama Ci tadi sudah mulai obeng ujung ini. Mama Ci yang masak, Mbak Uti yang goreng. Bismillah. Mantap. Panas. Pas pedes ya Mbak Uti? Pas. Ini tadi lombok 17 tak hitung. Lombok 17 digaduh enak, dibuat apa lauk juga enak ya. Asinnya juga pas.
Ini mau nyelip sambal pecel ya. Mau nyelip sambal pecel sekalian pamit ke rumahnya Mak Mi dan saudara-saudara lainnya karena Mbak Uti nanti mau pulang. Oke? Okay? Oke. Okay. Let's go. Keburu panas. Aku rene kan jam 1. Orang kena gelem kowe berarti. Suwe aku ngene kan jam 1 lho cuma aku pulang karo Mak ya. Mak ya sih. Pamitan. Ape mule iki engko disusul Bimas wisan. Yo ngalah nyapa wis suwi kok e. Ora nyangoni, nyangoni seger waras. Pamitan ya ke saudaranya Mae, Mbak Uti. Tadi ke rumahnya Pak Sakur. Pak Sakur itu masih Mae ya. Mak bukan rakit sendiri. Ini Mbak E, ini Mae, Mas Budi. Terus nanti mau ke rumahnya Pak Genduk. Kalau orangnya ada, kalau enggak ada ya bablas langsung. Soalnya enggak ada sepeda motor ya. Dibawa ke sawah, dibawa kerja jadi bingung kalau mau keluar-keluar. Ini ada sepeda adikku tadi malam barusan nyampe Blitar jemput Mbak Uti. Naik motor nanti ya Mbak Uti. Naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Ayo guys. Halo guys. Apa ora ta guys? Enak mangan turu, mangan turu. Oke, ini bapak ibunya Mas Budi ya guys. Saudarane Mak E, Mbak E, Mak E ya Mbak Uti. Sudah di rumahnya Mak Mi ya. Rame di belakang. Rame di belakang ada Mak Mi, ada Vivin, ada Mas Dwi. Oke, ini mau pamitan, mau pulang ke Surabaya Mbak Uti. Ya. Jumlah ini selamat ae. Oh. Lah arep rene panggara nek montor lho. Lah motor nang ndi? Ku mancing. Oh, bacen ku ora rene. Mancing kok tuku apel. Nae jero bandu. Jero piro kurang? 3. Sisuk 2000 entuk 3. Lah ya, Mang. Lu iki paling. Iki 3000 tapi mau masuk. Oh. Lah ya jero legi. Tuku apel loro, ya 3. Sangu nih Mak Mi, alhamdulillah. Orang jaluk sangu Mak Mi pamitan. Oh ya, aku sih orang nyangoni tak kon gitu ku bensin lagi melaku. Masa orang kadek bensin, yo kadek bensin toh. Kenapa sih? Oh lah, wes YouTube Mbak Ana tambah sukses ya. Amin. Dan nular nang Mama Ci. Amin. Amin. Wes mantur suwun sing oke. Gusti Allah sing bales lancar rezekine. Sarapan sih jangan ku bobor karo blenderang bung. Jangan ku lompong. Soale tak njaluk, Mak gak ana blenderang lompong. Sarapan sing lompong. Wis sarapan bandu. Sarapan. Heeh. Aku ana yo pamitan ra pamitan isi sungkan ra pamitan ku terus opo anane iki sebareng aku ra pamitan. Lah aku wis pas nekok iki. Kon kok mulai kok urung sing tak teko iso mboten. Ayo sungkan anu sapa? Sungkan. Pamitan. Ora boleh sakmu kok. Wis gak sih aku ora pamitan. Aja, engko Mak Mi gembreneng nang aku lek ora pamitan aku ya ngono. Aku sungkan teko ra nggo apa-apa lek mulai pamitan. Ya apa? Ini tadi merah-merah ya, Pandu. Abang-abang gak sengaja abang-abang. Ada makengan, saya selamatan, kamu selamatan. Wis ya ngono. Ini ngaduk ngene lek. Ndok lha kene. Ireng apa? Ai sini iki lho. Jun, Jun ali. Mana sampe njaluk ngombe ndoprok nang endi Jun? Nang ndoprok nang endi sampean? Eh, ayahmu mang nyandi Jun. Keramik. Dek fokus ya, fokus ndelok TV. Mbak Uti mau pamitan sama Pandu ya, sama Mak Mi. Iya. Yo hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Nih, dongane sehat kabeh segelaras. Amin.
Hati-hati. Yo, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sambelnya. Ini bumbunya ya. Enggak, ini kacang hembut kacang. Bumbunya sudah ada garam, asam dan lain-lain. Kita selip dulu di penyelipan nih Mbak E ya. Iya. Iya. Pedes ya Mbak Uti, pedes ya Pol Mbak Uti. Mantap. Mantap. Mantul. Ini deketnya masjid besar Bacem ya, nyelipnya di sini. Oke lah Mbak Uti sudah mau pulang ya Mbak Uti. Ya mau pulang ke Surabaya. Jadi sih di Blitar hampir sebulan ya Mbak Uti. Ya. Hampir sebulan. Mulai tanggal berapa ya? Tanggal 29. 29-an apa 28 ya, pokok sebelum tahun baru sampai hari ini. Alhamdulillah kerasan ya Mbak Uti. Kerasan, enak rasanya, sejuk, enak jajan, enak. Enak semua di sini karena sudah waktunya kangen cucu-cucunya. Kangen cucunya yang di Surabaya. Sama Arkan sudah kangen ya. Juga waktunya kontrol ya Mbak Uti. Kontrol di. Soalnya Mbak Uti rutin 1 bulan itu kontrol di rumah sakit. Nanti sampai berarti RSI RSI Jemur Sari. Jemur Sari. Satu bulan itu Mbak Uti kontrol ke RSI ya. Jadi sudah waktunya mesti kalau di Blitar paling lama itu 1 bulan ya Mbak Uti. Satu bulan. Enggak bisa lebih soalnya ada jadwalnya kontrol di RSI. Oke, ini masih nunggu adikku masih beli bensin. Iya. Juga masih puanas ya Mbak Uti. Oke. Ya udah. Terus ini tadi ada titipannya dari Mbak Binti, istrinya Bos Gedang, iya. Mas Budi ya Mbak Uti, ini Mbak Uti, amit. Amit, makasih ya Mbak Binti, semoga sehat selalu, paringi rezeki. Terus? Sukses selalu. Sukses selalu, semangat Mas Budi. Semangat ya Mas Budi. Semangat, ponakan saya. Iya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara juga tadi sudah pamitan ya Mbak Uti. Iya. Sebagian juga kerja di sawah dan enggak ketemu. Jadi yang ketemu-ketemu aja tadi pamitan. Iya. Kalau enggak bisa pamitan ya maaf ya soalnya semua juga pada kerja. Mbak Uti juga enggak ada sepeda motor. Mama Ci enggak bisa nganter kalau sore-sore itu biasanya dibawa kerja sepedanya jadi bingung kalau mau main-main. Jadi enggak bisa cuma di rumah aja ya Mbak Uti. Yeah. Di desa di Blitar itu Mbak Uti enggak pernah main kemana-mana cuma di rumah Mbak apa Mama Ci aja. Yeah. Oke lah. Ini anak-anak pamitan sama Mbak Uti. Piye lek pamitan be Mbak Uti sayang sih no. Salim no. Kangen pernah be Mbak Uti. Kangen. Nanti Lebaran Mbak Uti ke sini lagi ya. Ya. Oke, hati-hati di jalan Mbak Uti. Iya, dadah. Kok rapit sih? Ya, Pak Sopan. Mbak Uti pamitan. Pamitan Mbok E. Arit. Dilagi dijak iki, wis Surabaya. Di chat rumah ibu pamitan ini selamat pondok selamat deh betul pondok selamat sama selamat tujuan sampai tujuan rene alangan opo-opo amin ini jalan selamat lah selamat sama ini selamat jalan jalan sama umur panjang ketemu amin panas yo ini lo bener nggih panas yo ini lo Bali sori ayo meneh yo panas ini yo ampun diparani ampun mambengi berarti mayu
selamat rasangan selamat nih apa ya? Telo goreng ya. Wes oke tak gawani oke mang. Telo goreng. Telo goreng. Oh nggih 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 nggih. Cekak mau air kerbrene cekak. Cekak kerbrene. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sini dulu ya video Mamaci hari ini. Dan terima kasih sekali sejak pagi sudah mengikuti kegiatan Mamaci sama Mbak Uti. Dan hari ini Mbak Uti pulang ke Surabaya. Oke lah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.